Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Spectra Item. Kali ini saya kedatangan customer yang membawa Innova Reborn tipe G yang sudah di upgrade headlampnya dengan tipe Q ya. Terus velgnya udah pakai velg Alphard. Udah banyak lah, udah captain seat juga ini tipe G ya. Udah wood panel, captain seat, wood panel. Nah, di sini itu kita project kita itu menggantikan speedometernya ke speedometer tipe Venturer Om. Nah, ini lagi mau dibuka ya speedometernya. Nah, jadi speedometer lamanya itu seperti ini. Nah, jadi nggak kurang mewah lah. Sedangkan ini udah wood panel. Nah, mungkin Omnya nanti next project akan ganti setir katanya. Cuma yang paling penting adalah speedometer dulu bagi Omnya. Gitu, ini lagi mau dibuka oleh tim saya, Bung Ari. Terus ada project satu lagi, katanya Omnya juga mau ganti ini lampu plafon. Tapi satu-satu katanya, karena dia baru pulang kerja, takut kesorean. Jadi kita tunggu untuk instalasinya Om. Jadi untuk speedometer yang barunya itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini Om, tampilan speedometer yang Venturer itu Om. Jadi dia udah digital dan ya lebih keren lagi loh Om pastinya. Terus di tengahnya ini nanti ada mobil Innovanya muncul gitu, keren. Jadi ini akan kita aplikasikan di Innova tipe G Reborn 2018. Oke, kita tunggu tim saya untuk membuka ya, karena mobilnya itu tadi sana. Sementara sini juga masih banyak project kita yang belum kelar. Nah, langsung dipasang ini Om. Jadi pengerjaannya nggak terlalu lama untuk speedometer lamanya ini Om. Nah, itu ya. Itu speedometer barunya lagi dipasang. Nah, itu speedometer udah kepasang Om ya. Nanti kita tes speedometernya. Mau dibaut dulu, biar api dulu, baru kita coba. Nah, ini udah kelar Om, langsung aja kita rilis hasilnya ya. Nah, beginilah Om perbedaannya Om. Nah, itu speedometer yang baru. Ini speedometer yang lama. Jadi jauh banget ya perbedaannya, lebih mewah lagi untuk speedometer barunya. Nah, ini kunci kita masukin sekarang. Tuh, ada logo Innovanya, ya kan? Jadi pasti jauh lebih mewah nih kalau dihidupin. Nah, ini saya gelapin layarnya biar kelihatan. Nah, fokus, terus saya hidupin. Nah, jadi berfungsi normal seperti Innova Venturer Om. Nah, jadi nggak ada permasalahan untuk lampu, dia bisa redup lagi kalau dihidupin lampu senja atau lampu kota, dimatiin dia terang lagi. Nah, semuanya bisa, lampu sen kanan kiri semua bisa normal pokoknya 100%. Ini pintu kalau ditutup pun, nah, dia ngetutup. Nah, MID ya semuanya. Tapi karena berhubung ini belum ada